Nama aku Tihani. Seperti wanita lain di luar sana, aku juga sama. Pernah terkandas dalam cinta yang salah. Yang aku taruhkan segala dari hidup aku untuk kebahagiaan. Tetapi hanya keberitan yang menanti datang. Satu demi satu aku lalui dengan kesabaran. Aku terus percaya dengan ilah yang dinamakan cinta. Yang aku percaya menghalalkan itu baik untuk aku. Tetapi hanya untuk sedar pada waktu aku mati. Ini cerita aku. Bagaimana rasa kehilangan cinta dan percaya itu membuatkan aku menjadi seorang wanita yang kuat. Bagaimana dari kesilapan itu membuatkan aku kenal erti kehidupan yang telah aku salah semaikan. Ceraikan Tihani. Kau nak apa sebenarnya? Kau nak game aku? Kau dengar sini baik-baik. Aku takkan biarkan dia terlepas dengan kau. Dan jangan cuba sekali-sekali kau nak apa-apakan dia. Ceraikan dia sekarang. Aku suami dia. Aku berhak apa saja ke atas dia. Kau memang tak guna. Siapa bagi? Sayang. Sorry. Terkejut ke? Awak. Sorry lah. Saja nak buat surprise pada pagi ni. Malulah. Dapat bunga pun malu? Malulah. Nanti diorang tengok kita. Ish, takkanlah nak malu. Itu bukan buat apa pun. Saya cuma nak surprisekan awak aje sebab yalah, saya tak pandai lah awak. Tak pandai? Tak pandai. Saya tak pandai macam mana saya nak menahan rasa rindu saya pada awak. Ish, baru belajar yang lain tu. Boleh tahan lah. Thank you. Masuk ke. Cantik pun. Sekiranya. Arif! Hei, saya call banyak kali. Kenapa tak angkat? Awak tak nak pukul berapa ni? Aku nak pergi tau.
angkat semua makanan ni. Bunda, kita nak pergi mana, Bunda? Kita nak breakfast kat luar ke? Nampak lambat. Cuci rambut. Nampak lambat awal-awal lah. Untunglah. Dapat yang kaya, yang sweet, yang wangi. Apa lagi kau nak? Alhamdulillah. Kalau orang puji kita, cakap alhamdulillah. Eloslah aku. Hey, mana-mana perempuan dalam dunia ni pun kan akan jealous tau. Kalau lagi-lagi yang dapat bunga ni, best friend kau sendiri. Hey, sebab aku best friend kau lah kau kena happy untuk aku. Of course lah aku happy untuk kau. Tapi itulah zaman sekarang ni kan. Susah tau nak dapat lelaki yang hargai perempuan macam ni. Itulah kan. Aku pun rasa macam, yelah bila Zahid buat aku macam ni, bagi aku bunga, rasa macam dihargai sangat. Yelah aku kira macam lelaki pertama yang berjaya tawan hati aku sepenuhnya tau. Setakat bagi bunga macam ni, kau rasa macam diawang-awang kan dah dihargai sangatlah. Tolonglah. Cuma kan, kau ni. Apa lagi yang kau nak dengki dengan aku ni? Tak adalah aku nak dengki dengan kau. Tapi aku pun perasan. Kau ni jenis perempuan yang mudah cair dengan laki-laki yang sweet macam tu. Kan? Mana ada? Really? Mana ada aku cepat cair? Aku rasa macam normal je kan? Yelah perempuan, mana-mana pun dah kan. Kalau sekental mana pun jiwa dia, kalau boyfriend dia macam layan dia baik-baik, cakap sweet-sweet, lemah-lembut. Cair juga aku rasa. Tak. Kau jangan nak racun aku eh. Kalau aku lambat lagi. No thanks. Oh, wow. No thanks. Well, sister, last time also I said like that. Tapi selepas Zahid muncul dalam hidup saya, perasaan saya tu macam... Gila aku ni. Ni aku ni. Ya, ya, ya. Bukan perempuan macam kau. Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam. Zahid? Ada apa pagi datang dah? Tak kerja ke hari ni? Saya kerja. Saya kan businessman. Saya ada kerja sendiri. Jadi cepat dengan lambat pun, kerja tetap jalan juga, Makcik. Yalah. Tapi ada apa kamu datang ni? Hani dah lama pergi ke pejabat. Tahu, saya singgah pejabat tadi. Buat apa pergi pejabat dia? Saya rindu, Pakcik. Saya hantar bunga dekat dia. Ini untuk Pakcik. Apa ni? Nasi lemak. Pakcik ingat lagi tak? Restoran yang kita makan selalu. Pakcik kata nasi lemak dia sedap sangat. Jadi kebetulan saya lalu situ, saya belikan untuk Pakcik. Kamu ni, Zahid. Menyusahkan je. Tak adalah mana dia menyusahkan. Benda kecil je. Pakcik faham kan? Jomlah kita masuk ke dalam. Ni panas ni. Pakcik dari mana ni dengan motor siap pakai helmet semua ni? Dari rumah Wat Lan. Melawat anak dia baru keluar daripada hospital. I see. Tak apalah pakcik. Saya nak pergi office dulu. Pergi eh? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.